Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'd, kepada yang berbahagia Tuan Haji Aiman sebagai Honorary Executive Lembaga Pentadbir Masjid Al-Muttaqin, segenap anggota Lembaga Pentadbir Masjid Al-Muttaqin, Tuan Imam, Tuan Bilal bil khusus Akhina Filah Ustaz Fairul Malik, dan juga segenap anggota jawatan kuasa Al-Khidmah, penasihatnya, dan juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil iman wal islam wassihah wal afiyah, nikmat panjang umur sehingga dipertemukan dengan Ramadan, sehinggalah masuk pada malam yang ke-20. Apatah lagi diberikan nikmat kesempatan untuk sama-sama duduk beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tadi kita mulakan dengan salat Isya dan salat Tarawih. Kemudian tak lupa juga syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udu ni'mat Allah la tusuha. Kalau kita nak hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tak akan mampu, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya kita warga yang hidup di negara Singapura, nikmat kemakmuran, nikmat ketentraman, nikmat keharmonian yang tak dimiliki oleh sebagian saudara kita di kawasan negeri-negeri yang lain. Oleh demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah merupakan satu nikmat, di mana nikmat-nikmat tersebut kalaulah kita tidak jaga, kalaulah kita tidak mensyukurinya, maka nikmat-nikmat itu lambat laun akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh yang demikian itu, pada malam hari ini memang kita sengaja kita adakan satu majelis kesyukuran, malam kesyukuran, ya, malam kesyukuran, syukur dari segala nikmat. Kita tak sempat nak menghitung apa yang saya sebutkan tadi, hanya sebahagian nikmat. Wa ma kana min ni'matin fa min Allah. Apa jua nikmat yang kita rasa yang ada pada diri kita, hakikatnya semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling mulia, kekasih Allah, satu-satunya hamba Allah yang langsung dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat malam
Isra Mi'raj. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, malam ini adalah malam cuti umum. Malam cuti umum sempena hari kebangsaan. Kita kena mensyukuri jemaah kebangsaan yang di hari kebangsaan yang dimiliki oleh Singapura. Mesti kita syukuri. Kemudian pembangunan, keadaan ekonomi, ketenteraman dan lain sebagainya yang ada di Singapura wajib kita syukuri. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Begitulah keadaan apa yang disampaikan oleh Allah Zat yang menciptakan kita. Kita tahu semuanya nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita just disuruh untuk mensyukurinya. Allah tak minta yang macam-macam. Allah minta supaya kita mensyukuri. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah berjanji kalau nikmat itu kita syukuri, Allah akan tambah-tambah terus nikmatnya itu kepada kita. Ini. Jadi walaupun dikatakan ayat tersebut ya, turunnya ayat ini untuk orang-orang Bani Israel, walaupun demikian karena sifatnya umum sehingga maksud ayat di atas pun juga umum. Dengan arti jika kita bersyukur, niscaya Allah akan mengganti atau menambah nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Allah akan tambahkan lagi nikmat keselamatan ya. Nikmat keselamatan kita di Singapura ini tengok. Ini kalau kita pergi kawasan tempat lain tak selamat, nak pergi masjid aja tak selamat. Kita 24 jam nak pergi masjid selamat, jangankan petang, malam, pagi, nak kiamul lail selamat. Tak ada pun perompak, tak ada. Letakkan kereta tak mana-mana, tak ada orang ambil. Coba kalau kan kereta diletakkan di kawasan saya sana, di kampung, di Jawa, jangankan kak luar, diletakkan di dalam rumah pun masih diambil. Kita kak bawah blok, letakkan kak bawah blok pun tak ada orang ambil. Inilah satu keselamatan yang perlu kita syukuri. Keselamatan, keadaan yang selamat, semuanya selamat. Ini adalah satu nikmat yang mesti kita syukuri. Kemudian di antara kita dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tidak bisa dihitung, ketenangan kita, ketenteraman kita, kita ini tenang, tenteram, just nak buat ibadah, nak seribu daya, tak nak seribu dari. Kalaulah kawan kita yang tinggal di Sumatera misalkan, nak mengatakan saya jauh lah nak pergi sholat Jumat. Kalau dikatakan jauh di sana memanglah jauh. Tapi kita jangankan jauh, baru 3 bus stop, 4 bus stop dah cakap jauh. Kalau ditanya, Pak Haji, tak pernah nampak pun datang ke masjid, jauh lah. Padahal baru 4 bus stop. 4 bus stop ini berapa ratus meter? Ini karena terlalu sering nikmat, sering merasakan kenikmatan, susah sikit dah berat. Inilah jemaah yang dirahmati Allah. Maka bagi kita yang hidup di Singapura ini wajib banyak bersyukur aja. Keadaan yang kita rasakan di Singapura,
Singapura ini wajib banyak bersyukur. Boleh dikatakan di Singapura ini ibarat surga dunia. Malas tak keluar, kan? Maghrib malas tak keluar, istri malas tak masak, just telepon, setengah jam, dah McDonald dah datang, KFC dah datang, apa susahnya? Bahkan kemarin kawan saya dari Indonesia, apabila saya tunjukkan YouTube di sini, wah bagus ya. Di Indonesia tak boleh begini toh, terputus-putus. Kalau di sini gunakan iPhone ke, gunakan handphone pintar ke, semuanya boleh. Tinggal kita memanfaatkan teknologi modern itu atau tidak. Sama ada kebaikan itu akan kita manfaatkan, kita syukuri atau kita kufuri. Macam mana nak memanfaatkan, mensyukuri kemodernan yang Allah berikan kepada kita. Kita kemana-mana, kalau sekarang tak payah bawa Al-Quran pun boleh. Anak-anak itu tak payah bawa Al-Quran, dan download ke handphone, download ke iPhone. Bila-bila ke MRT boleh buka. Kalau dulu mesti bawa Al-Quran besar. Takkan ke MRT nak buka Al-Quran besar. Sekarang dah kemudahan Allah berikan kepada kita. Maka dengan demikian, nikmat-nikmat ini kalaulah kita syukuri dengan sebenarnya, maka akan semakin ditambah dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya jamaah, kalaulah kita mengkufurinya, tak kita gunakan nikmat itu sesuai dengan tuntutannya, maka nikmat itu takut-takut akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari Islam penuh dengan pendidikan agam. Nah, supaya mengajari kita bahwa hakikatnya semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinna Allah rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha samiun alim. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka. Ini menceritakan tentang pembunuhan dengan orang kafir waktu itu. Jadi yang membunuh bukan kamu, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar. Bab dulu melemparkan tombak. Ya, jadi apabila kita melemparkan tombak itu hakikatnya bukan kita, tapi Allah lah yang melemparkan. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi hakikatnya jamaah yang dirahmati Allah, segala apa yang ada pada diri kita ini adalah minallah. Kita boleh sampai di sini ya karena pertolongan Allah. Maka jangan sampailah kita mengatakan, apa lawak ni, satu bulan Ramadan tak nak datang, tak nak datang ke masjid Al-Muttaqi, kenapa tak nak datang? Jadi kita boleh datangnya hakikatnya bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita hebat, bukan. Kalaulah kesehatan diambil oleh Allah, kalaulah taufik diambil oleh Allah, kita pun juga sama. Kita pun akan melimpah ke rumah, berat nak melangkahkan kaki menuju masjid. Maka kita wajib bersyukur apabila oleh Allah diberikan taufik, hati lapang untuk pergi masjid, hati lapang untuk melakukan ibadah, hati lapang untuk menolong orang, wajib disyukuri. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita. Sebab Allah Ta'ala memilih kita. Kalau kita tak diberi itu semua, sama juga kita akan duduk di rumah seperti mereka juga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya lanjutkan, kereta SJF
7143K harap dialihkan karena menghalang. SGF 7143K. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalunya ya kita disuruh untuk senantiasa bersyukur. Contoh, bangun tidur kita disuruh berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Melangkahkan kaki pergi toilet, keluar toilet, alhamdulillahilladzi hadana, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Karena Allah telah membuang penyakit kita. Dan lain sebagainya. Selepas itu kita sahur. Selepas makan, alhamdulillahilladzi at'amani. Semuanya kita dianjurkan, disuruh bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu semua hakikatnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah, sekarang hakikatnya syukur ini macam mana? Ya. Syukur ini ada bermacam-macam Tuhan. Pertama, syukur menggunakan lisan. Syukur menggunakan lisan, yaitu dengan pengakuan seorang hamba atas nikmat. Pengakuan semuanya ini adalah nikmat dari Allah. Maka ada min ni'matin fa min Allah. Apapun bentuknya nikmat, hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan sakit, kemudian kita makan obat, kemudian kita sehat. Maka kesehatan itu datangnya dari Allah, bukan karena makan obat. Berapa ramai orang yang makan obat tak sembuh-sembuh? Menunjukkan Allah pilih kita untuk sehat, untuk sembuh dari penyakit kita. Ini. Jadi pengakuan kita atas nikmat itu datangnya dari Allah, kemudian diikuti dengan rasa tenang menerima nikmat itu. Kemudian kita merasa hakikatnya ini semua bukan saya. Katakan kalau kita berhasil, sukses dalam bisnis kita, kita tak akan mengaku-ngaku ini saya, bukan. Ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, ya? Karena pemberian Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian barulah kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi sayang jamaah, selalunya kita akan bersyukur kalau bersendawa. Kalau bersendawa tak syukur, dan keterlaluanlah. Kalau bersendawa tak syukur, apatah lagi yang lain-lain tak akan bersyukur. Padahal kita disuruh la in syakartum lazidannakum, tadi itu. Kalau kita bersyukur akan Allah tambah kenikmatan-kenikmatan itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang nomor dua adalah syukur dengan anggota badan. Ya. Kita duduk, kita datang ke masjid melaksanakan sholat tarawih, kemudian siangnya sholat siangnya puasa. Kemudian karena malam ini malam public holiday, kita pun tak balik. Kenapa mesti balik? Setahun sekali mengenang jasa mereka-mereka yang memperjuangkan Singapura, mereka-mereka yang gugur di Bukit Candu di bawah ketua Letnan Adnan. Kenapa kita tak mau mengenang jasa mereka? Itu termasuk mensyukuri mereka juga. Mereka telah mengorbankan nyawanya, obor rumah telah mengorbankan jasanya mendidik masyarakat Singapura. Nanti insya Allah dalam tahlil kita akan sebut siapa obor rumah itu. Termasuk Habib Nuh lah, termasuk Syed Abdillah Al-Jufri, termasuk Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim. Ini termasuk semua berumat, mereka yang telah berbakti, berjasa kepada masyarakat bangsa dan negara Singapura. Kita wajib bersyukur atas pengorbanan jasa mereka semua. Apa yang boleh kita lakukan kepada mereka?
Sekarang apa yang boleh kita lakukan kepada mereka yang telah berjasa kepada kita? Tak lain dan tak bukan hanya doa Tuhan. Takkan setahun sekali doa untuk mereka pun susah, berat. Berkah mereka lah, berkah pejuang-pejuang, ulama-ulama dahulu mengenalkan Islam di Singapura, sehinggalah kekal Islam sampai hari ini karena perjuangan mereka. Maka itu pada malam hari ini kita mengenang jasa mereka dengan melaksanakan nanti insya Allah selepas ceramah ini kita akan bermunajat, membaca Al-Quran ramai-ramai. Siapa yang mampu satu juzuk, satu juzuk. Tak mampu satu juzuk, setengah juzuk. Tak mampu setengah juzuk, seperempat juzuk. Tak mampu seperempat juzuk, dua muka surah, satu muka surah. Kulhu pun boleh. Takkan kulhu mutafal. Imam terawih mulai awal Ramadan sampai malam 15, kulhu terus. Takkan itu tafal. Itu semua selain kita mendapatkan pahala dari bacaan-bacaan itu, kemudian pahalanya juga kita kirimkan, kita berikan untuk mereka-mereka itu sebagai tanda terima kasih kita kepada mereka. Apa yang boleh kita berikan kepada mereka? Kalau kita terima kasih kepada orang tua, mungkin kita boleh hantarkan uang melalui POSB ke ditransferkan uang. Tapi kalau kepada mereka-mereka yang telah kembali ke rahmatullah, apa nak kita berikan kepada mereka? Doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami-kami ini, ya Allah. Wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami, mereka-mereka yang beriman. Minta keampunan untuk mereka. Ini sebagai tanda kesyukuran kita, terima kasih kita kepada mereka. Jadi cara mensyukuri dengan anggota badan, salah satunya menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan tempatnya. Kalau kita diberikan mata, sehat mata, maka mata digunakan untuk melihat kebaikan-kebaikan. Kesehatan, kalau Allah berikan kesehatan, kita gunakan kesehatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya. Ini termasuk mensyukuri kesehatan yang Allah berikan. Kalaulah nikmat-nikmat ini kita tak syukuri, takut nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki mungkin sakit, tak boleh diajak jalan. Mulut susah, berat, nak diajak berzikir, diajak baca Al-Quran. Mungkin takut-takut. Kemudian Allah mengatakan, saya kasih sehat pun tak disyukuri. Dalam kasih penyakit, akhirnya mulutnya sengit, tak boleh cakap, tak tahu juga. Sebab setiap anggota badan ada tuntutan untuk mensyukurinya. Kemudian yang nomor tiga adalah syukur dengan hati. Syukur dengan hati, yaitu seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa mengagungkan keindahan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita sekarang duduk di masjid dengan niat itikaf. Kita mengagungkan Allah. Hakikatnya kita sholat, hakikatnya kita membaca Al-Quran, kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita menghadap Allah, apabila kita sholat, kita dituntut untuk khusyuk, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baru insyaallah kalaulah ini semua kita usahakan, mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita akan berkekalan lah, sehinggalah kita kembali kepadanya. Oleh yang demikian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya, sesungguhnya inti syukur adalah bersyukur atas segala yang tidak menyenangkan, yaitu di mana cara kita mensyukurinya itu seperti bersyukur atas segala perkara yang
kita senangi dan kita cintai. Kadang-kadang kan gitu, kita akan bersyukur apabila mendapat perkara yang kita sukai. Namun terhadap perkara yang tak kita sukai, kita tak pernah bersyukur. Padahal kita tahu ini semua adalah qadar dari Allah, khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Semuanya adalah dari Allah. Sama ada nikmat yang kita suka, nikmat yang kita tak suka, hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita syukurinya. Kemudian bentuk syukur dalam tahapan awal seperti kita ni, orang awam ni, yaitu memuji dengan lisan dan anggota badan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi malam ini membaca Al-Quran sebagai tanda syukur atas nikmat Allah. Kita salat tarawih sebagai tanda syukur atas nikmat Allah. Nanti kita berzikir sebagai tanda syukur terhadap nikmat Allah. Kemudian kita salat tasbih insyaallah dan salat hajat sebagai tanda syukur atas nikmat Allah menggunakan anggota badan kita. Ini sebagai tahap awal bagi kita. Kita belum mampu bersyukur seperti kekasih-kekasih Allah, belum mampu. Apa yang mampu kita lakukan? Barulah syukur menggunakan lisan dan syukur menggunakan anggota badan. Syukur menggunakan hati berat, berat, sebab kita belum mengenal penuh kepada Allah. Siapa yang benar-benar mengenal Allah akan mengagungkan Allah, akan takzim kepada Allah. Ini kemudian apa? Dia akan senantiasa mengingati Allah, tak pernah lepas. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu surah ya, dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladziina fii shalaatihim daa'imun. Kata Allah, sesungguhnya manusia ini senantiasa gelisah, senantiasa bahil dan kedekut. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia gelisah, sebab dia belum mengenal Allah, maka gelisah. Bagi mereka yang kenal Allah, tak akan gelisah, sebab ini datangnya dari Allah, ini ujian Allah, dia tak akan gelisah. Namun sebaliknya, apabila mendapatkan kebaikan, mendapatkan keuntungan, dia akan bahil dan kedekut. Contoh hal ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa ya? Saya pun lupa. Apabila dia hari-hari sholat nih, dia apabila sholat, dia kalau yang laki-laki datang, yang istri tak boleh datang. Istri datang, suaminya tak boleh datang. Rasulullah tanya, kenapa sampai begini? Kenapa tak boleh datang sama-sama? Katanya, bagaimana ya Rasul boleh sama-sama? Kalau saya gunakan untuk tutup aurat, maka istri saya dah tak tutup aurat. Kalau istri saya tutup aurat, saya dah tak boleh tutup aurat. Jadi doakanlah ya Rasul supaya kami ini kaya. Kalau sudah kaya, setiap waktu kami datang berjamaah bersama istri. Ah, kalau lah dalam keadaan terpepet macam betul ada janji-janjinya ya. Tapi kalau sudah diberi betul, lupa janji-janjinya nih. Jadi akhirnya sekali minta kepada Rasul, Rasul bilang, jangan, kamu lebih baik seperti ini keadaan kamu. Besok datang lagi, doakan ya Rasul. Sudahlah, keadaan kamu seperti ini lebih baik. Rasul tahu apa akibatnya nanti. Ketiga, mendesak, ya Rasul, doakanlah ya Rasul supaya kami ini menjadi orang yang apa, yang kaya, ada kemampuan. Karena memaksa, akhirnya didoakan, bahkan dikasih satu ekor apa, kambing betina yang bunting. Akhirnya kambing ini beranak pinak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Karena tidak tak cukup tempat di Madinah. Waktu di Madinah karena terlalu sibuk dengan kambing, dia tak datang ke masjid. Dulu katanya akan datang, karena kalau sudah kaya dia akan datang setiap waktu. Sekarang justru tak datang. Sekarang bukan setakat tak datang, dia keluar dari
Madinah, sebab di dalam Madinah ada tak cukup tempat, kambing semakin banyak, semakin banyak. Akhirnya dia pun semakin jauh, semakin jauh. Rasulullah tanya kepada sahabat, mana si fulan itu sekarang tak pernah datang? Kata sahabatnya, sibuk dengan kambingnya lah, ya Rasul. Kemudian Allah turunkan kewajiban zakat. Ada sahabat datang kepada dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat zakat. Jadi diminta sebagian daripada kambing untuk diserzakatkan. Dulu janjinya akan datang ke masjid. Bahkan sekarang taklah datang ke masjid. Kemudian dia apabila dimintai zakatnya dia tak memberi. Dia tak akan memberikan sebagian daripada kambingnya sebagai zakat, dia tak akan memberi. Akhirnya begitulah Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Akhirnya Rasulullah pun tak nak terima zakat, sampai akhirnya dia apa istilahnya merana karena tidak melaksanakan, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dalam ibadah, ya. Kemudian kita syukur termasuk dalam ibadah ini sebagai tanda kesyukuran kita merasakan bahwa nikmat itu sebagai nikmat kurnia dan anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar Ramadan apabila Rasulullah salat malam sampailah bengkak kakinya. Ini di luar Ramadan sampai bengkak kakinya. Siti Aisyah tanya, wahai Rasulullah kenapa sampai macam begini? Bukankah Allah telah menjamin diampunkannya semua dosa-dosa Rasul? Bukankah Allah telah menjamin surga bagi Rasul? Jaminan surga, keampunan sudah dipastikan. Apa kata Rasul? Afalam akuna abdan syakuro, tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi hakikatnya ibadahnya Rasul sebagai tanda kesyukuran atas segala nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian dengan kita apabila bersyukur yang sebenarnya, pertama kita mesti menegakkan kewajiban-kewajiban. Kewajiban yang Allah berikan kepada kita, kewajiban lima waktu kita, kewajiban zakat kita, kewajiban puasa kita, kewajiban haji kita, mesti kita tunaikan sebagai tanda kesyukuran kita atas nikmat Allah. Yang nomor dua, kita mencontoh mengikuti bimbingan suri tauladan Rasulullah SAW semampunya. Kalau Rasul sampailah bengkak kaki, kita pun nak mencontoh, taklah sampai bengkak. Mana yang termampu lah kita. Apatah lagi sekarang di akhir 10 malam Ramadan. Malamnya adalah kalau ikut di Singapura malam ke-20. Kata Ustaz Fainul tadi di Mekah malam ke-21. Sebagian di Jawa malam ke-21. Kalau malam ke-21, malam ini turun Lailatul Qadar, untunglah kita. Adakah malaikat ini hanya turun di Jawa saja? Adakah malaikat turun di Mekah saja? Sebab yang sana malam ke-21, sementara Singapura malam ke-20. Adakah gitu? Tidak. Hanya perbedaan sana 21, sini 20, karena perbedaan cara penglihatan. Sama ada menggunakan hisab untuk menentukan awal Ramadan atau ru'yah untuk dengan melihat anak bulan untuk menentukan awal Ramadan. Jadi hakikatnya yang penting sudah 10 malam. Hari ini adalah hari pertama, malam pertama dari 10 malam yang terakhir. Kalaulah malam itu 30 malam, berarti malam ini malam 21. Oleh yang demikian alhamdulillah kita mencontoh apa yang termampu yang Rasulullah buat. Apabila masuk 10 malam terakhir, Rasulullah akan bangunkan keluarganya. Kalau orang Jawa bilang Rasulullah ini sing-singkan lengan, cancut tali wonto, sing-singkan lengan untuk betul-betul kiam. Untuk betul-betul melaksanakan ibadah pada malam hari. Kita mana yang termampu lah. Sesuatu yang tak mampu kita raih semuanya, janganlah kita tinggal semuanya. Malah yang terukul dalam kaidah fikih yang bermaksud begitulah. Sesuatu yang tak mampu kita raih semuanya, janganlah kita tinggalkan semuanya. Mana yang termampu? Ini yang nomor dua.
Yang nomor tiga, sebagai rasa kesyukuran kita, kita memperelok, memperindah akhlak kita kepada semua makhluk. Itu termasuk mensyukuri nikmat. Kita buat baik dengan semua makhluk, sama ada manusia ke ataupun bukan manusia. Sebab Allah ini rahmat. Rahmatnya Allah ini kepada semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus kamu Muhammad kecuali untuk rahmat untuk sekalian alam. Begitu juga kita tidak dituntut untuk rahmat, di antaranya untuk memperilah, memperindah akhlak kita. Sebab dalam satu hadis dikatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah yang baik kepada manusia, sama ada jiran, tetangga dan lain sebagainya. Begitulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini, sebelumnya kita niat iktikaf. Nomor dua, niat menghidupkan malam-malam Ramadan, khususnya 10 malam terakhir. Mangqama lailatal qadr imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menghidupkan malam qadar, maka dengan berdasarkan keimanan, percaya kepada Allah dan mengharapkan keridhaan dan pahala Allah, Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya. Siapa yang tak ada dosa? Semuanya ada dosa. Maka malam hari ini sebagai tanda kesyukuran kita atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat tetapnya iman Islam, kemudian nikmat kemakmuran, ketenangan, ketenteraman, keharmonian yang kita rasakan di negara Singapura ini. Maka dengan majelis itu, mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita akan terus ditambah, ditambah dan ditambah, sehinggalah kita kembali kepadanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi selepas ini kita akan memulakan munajat kepada Allah. Siapa yang belum pegang Al-Qur'an, ayo bagi Al-Qur'an ini. Kaum ibu juga Quran satu juzuk, satu juzuk. Siapa yang ada sempat duduk bersama, kita bermunajat, kemudian kita baca Al-Quran satu-satu, satu juzuk, satu juzuk. Kalau yang mampu, tak mampu satu juzuk, setengah juzuk. Kemudian insya Allah nanti kita teruskan dengan sholat tasbih.